Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa kembali di Inces Reva Salsa Channel. Oke teman-teman, kali ini aku ingin menyajikan sebuah tradisi kalau di desa emak, desaku juga sih, sebelum acara hajatan tuh ada tradisi bikin jenang alias ngudeg jenang ya teman-teman ya. Jadi prosesnya kayak gini teman-teman. Jadi mohon maaf ini tak sulit suara karena di lokasinya ini suaranya sound biantar teman-teman, lagu dangdut. Nanti takut kalau terkena copyright ya, jadi entah suara. Kang aja ini nyala main tapi gak anu. Masih mantan gila, weh kembarannya mantan nih. Sesepuh. Lagi tetapnya kucing. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi kalau di tempatnya emak, kalau ada anak muda yang nikah atau hajatan, di sini tuh ada yang namanya tradisi ngudeg jenang rame-rame ya teman-teman. Perlu digarisbawahi kalau tempat emak, ngudeg jenang kayak gini tuh nggak bayaran teman-teman, alias soyo, alias kesadaran masing-masing ya. Jadi kalau tempat emak tuh nggak bayari. Ada sebagian di daerah lain yang bagian ngudeg jenang ini mesti bayari teman-teman, tapi kalau tempat emak nggak ya. Jadi misalkan ada anak muda yang nikah gitu, pemudanya kompak, semua rame-rame gotong royong buat ngudeg jenang sak marini teman-teman ya. Jadi gantian. Makanya di sini tuh kebanyakan laki-laki semua karena ini semuanya antri giliran ngudeg jenang teman-teman. Gimana nih tempat teman-teman? Apakah juga sama tradisinya kayak gini, rame-rame dan gratis? Jangan.
Nah, dan ini tuh durasinya untuk apa namanya proses pengadukan jenang ini kisaran 8 sampai 10 jam ya teman-teman ya. Bayangkan, wow, 8 sampai 10 jam. Makanya nih semuanya antri buat gantian, karena selama durasi itu lekak gantian dosol ya guys ya. Jadi seperti ini proses pembuatan jenang tuh kayak gini. Nanti kalau udah selesai nanti mau ditaburin wijen teman-teman. Jadi ini nanti prosesnya panjang sekali. Biasanya kalau yang kayak gini namanya jenang tembelek teman-teman. Jadi yang kayak gini tuh sudah bisa dimakan ya, tapi namanya jenang tembelek. Nah, jenang tembelek itu jenang sing jek jemek. Tapi ada sebagian orang yang enggak tawar lek mam jenang tembelek iku biasanya masyur-masyur atau sakit perut teman-teman. Jadi enggak semua orang tuh tawar sama yang namanya jenang tembelek.